Assalamualaikum. Apa kabar Bunda? Saya doakan semoga Bunda sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan memberikan resep cara memasak sambal lado teri Medan dan kacang ala Mama Mia. Dijamin rasanya renyah dan gurih. Tapi sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Karena setiap hari Bunda akan update dengan resep baru yang enak-enak dari saya. Oke, kita langsung ke videonya ya Bunda. Baiklah Bunda, bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Cabai merah atau cabai keriting sebanyak 20 buah. Bawang merah 5 siung. Tomat 1 buah. Bawang putih 3 siung, kacang tanah 1 ons setengah, dan telah saya cuci. Teri Medan sebanyak 1 ons, ini juga telah saya cuci. Garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok makan, dan minyak goreng secukupnya. Baiklah, bahan-bahan ini terlebih dahulu kita haluskan. Kita masukkan cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan tomat. Dan garam. Dan jangan lupa air secukupnya untuk menghaluskan bumbu. Lalu bahan ini akan kita haluskan terlebih dahulu. Setelah bumbu halus, kita akan memasak kacang tanah dan teri. Kita masukkan minyak goreng ya Bunda, secukupnya untuk menggoreng kacang tanah dan teri. Kita masukkan kacang tanah, minyaknya tidak usah terlampau panas ya Bunda. Nanti di luar masak, di dalam tidak masak. Kacangnya kita aduk-aduk ya Bunda, agar jangan hangus. Setelah warnanya coklat, sudah bisa kita angkat. Setelah kita angkat, kita tiriskan terlebih dahulu. Setelah itu, kita masukkan teri. Terinya sudah berwarna kuning, sudah bisa kita angkat. Setelah itu, cabai yang telah dihaluskan kita masukkan. Jangan lupa kita berikan gula pasir. Setelah harum, kita matikan kompor. Kita
kita masukkan teri dan kacang. Kita aduk-aduk agar merata cabenya. Setelah merata cabenya dengan teri dan kacang tanah, kita pindahkan ke piring saji. Nah, udah selesai Bunda. Sambal lado, teri dan kacang ala Mama Mia. Baiklah Bunda, menu sambal lado, teri medan dan kacang ala Mama Mia telah selesai kita masak. Jangan lupa ya Bunda, dicoba di rumah untuk keluarga. Buat Bunda di mana saja berada, jangan lupa like, komen, share video saya dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.